Jadi guys, ini lagi di mana pantai habis acara guys. Jadi ada kunci jadi orang sendiri. Oke chat, ini ada pantai Kristenan, cuman dia nggak terlalu terawat guys. Masih baru membuat membenahi ya. Masih baru sedikit. Terus ini yang mana ada yang lagi main di laut. Sebenarnya ini cuacanya kalau misalnya cuacanya masih ada matahari, karena pemandangannya bagus deh, cuma karena kita perginya sudah kemalaman jadi nggak nampak deh. Karena kan pokoknya ini pantai Desa Oinan. Lumayan jadi pantai yang ikonik juga guys. Cuman di situ dia ada pondok-pondok itu guys. Cuman dia lagi mungkin karena lagi puasa jadi nggak buka guys. Tapi kita lagi menikmati pantainya aja. Tadi ini sebenarnya nggak kebetulan aja sih ke pantai, gak ada acara mau pantai, cuma karena kebetulan lewat jadi mampir sebentar, jadi mau menikmati suasana sore hari dan kapal-kapal yang lewat jauh sih kapalnya, jangan akan juga karena dia jauh ke tengah, karena ini lumayan teluk ya, jadi kalau misalnya kapalnya dekat terus lagi badai juga itu kapalnya nampak banget kalem guys, ini nggak terkena mogok, cuma berada jauh guys. Oke, aku cuma mampir sebentar. Nanti kapan-kapan bikin video yang kalau datang ke sini nggak kesorehan supaya dapat view yang bagus, guys. Berlayar itu kapal apa ya, penumpang kapal turis ya, kurang tahu juga karena nggak nampak sih. Lagi badai guys, tuh ada anak-anak lagi main surfing. Tuh ada kapal guys. Udah lumayan banyak yang mendirikan tenda-tenda untuk jalan guys. Cuma mataharinya sudah terbenam jadi kurang terlalu bagus pemandangannya. Ya, dapat view yang bagus guys. Jadi tonton terus video aku. Oke.